Oke, saya mau nge-vlog tentang biota nih yang ada di salah satu akuarium laut nano saya ya. Jadi ini akuariumnya 40 kali 30 kali 30 dan diisi oleh beberapa ekor ikan ya. Jadi kembali saya ingin buat vlog tentang penjualan biota. Oke, jadi di akuarium laut nano ini dengan susunan yang sederhana ya. Jadi size akuariumnya 40 kali 30 kali 30, kemudian diisi oleh dua dead rock ya yang sudah menjadi live rock, kemudian substratnya tadi sih pakai batu sungai ya, kemudian saya modifikasi menjadi pasir laut ya biar lebih natural look gitu. Jadi ini salah satu tank andalan saya karena beberapa ekor ikan yang sudah saya latih itu, saya adaptasi itu berasal dari tank-tank ini ya. Jadi contohnya hari ini ada Marine Aquarius ya asal Tanjung Balai yang tertarik itu ingin membeli ikan Nemo ya. Jadi ikan Nemonya ini enggak sembarangan ikan Nemo ya. Jadi bukan ikan Nemo yang baru dari laut gitu yang dijual murah. Ini ikannya sudah lama ya. Ini ikan Nemo rawatan. Kalau Nemo rawatan bisa dilihat tuh perbedaannya seperti apa ya. Dia selalu siripnya selalu terbuka. Kemudian list hitam di punggung dan juga di sirip-siripnya itu sudah makin hitam. Ya, dan yang lebih istimewa adalah ikan Nemo ini sudah pairing ya, sudah berpasangan. Ya, jadi kemarin itu saya memasukkan sekitar 6 ekor ikan Nemo di akuarium ini. Ya, kemudian seperti biasa ya, ketika kita memberikan anemon tuh di dalam akuarium, nanti ikan Nemo yang paling dominan ataupun juga apa ya, dominan alfa gitu, ya dia akan menguasai anemon tersebut dan kemudian memilih pasangannya ya. Jadi alfa male dan alfa female. Sedangkan ikan Nemo yang lain tuh biasanya akan diusir ya, akan diusir agar tidak mendekati anemon tersebut ya. Jadi nanti mereka akan biasanya itu akan berkembang biak itu di sekitar anemon tersebut ya, bertelur di dekat anemonnya. Ya, kalau untuk ikan Nemo yang sudah berpasangan seperti ini itu biasanya saya akan biarkan mereka ya berdua, kemudian yang lainnya karena yang sudah memisahkan diri itu biasanya saya akan pisahkan dia ke dalam akuarium yang lain ya, karena akuarium saya juga banyak di sini. Jadi hanya untuk melihat apakah Nemo tersebut pairing atau enggak. Kita bisa melihat ya, ikan ini selalu bersama kemana-mana, mereka selalu bersama gitu seperti ini, dan tidak ada yang namanya bully membully lagi ya, karena si dominan female tuh biasanya sudah memilih dominan male yang dia suka ya, untuk menjadi pasangannya untuk berkembang biak seperti ini. Oke, ini lampunya biru ya. Oke, saya coba akan matikan lampu birunya. Oke, begini sepertinya lebih jelas ya. Jadi seperti inilah warna alami dari ikan Nemo ini ya, ikan Nemo rawatan yang sudah pairing ya. Jadi cantik sekali, mereka selalu berdua, selalu berpasangan menjaga anemonnya ya seperti ini ya. Di sini juga ada beberapa ekor ikan ya. Ini ikan keranjang padang, ikan yang sangat terkenal sekali, sulit untuk diadaptasi ya, karena kalau dia tidak makan itu biasanya umurnya 3 hari aja, 3 hari kurus langsung mati ya.
Jadi ini kita harus pacu juga diet dari ikan ini. Kalau dia nggak mau makan, udah dipastikan dia akan mati kurus ya. Kita langsung coba kasih makan nih, feeding dari ikan-ikan yang ada di dalam akuarium nano ini. Oke, kita lihat tuh seperti apa selera makannya. Kalau Nemo gampang ya kalau dikasih makan ya, tapi kalau misalnya seperti burung laut ini, apalagi yang size-nya kecil sekali, sangat-sangat sulit sekali ya bisa melatih ikan ini untuk bisa makan ya. Jadi ini saya harus push dulu ini perkembangan ataupun juga tubuh dari ikan-ikan ini agar dia makin sehat ya. Nemonya tuh, wow, Nemonya kenceng banget makannya ya. Jadi kalau Nemo rawatannya seperti ini nih ya, jadi jangan tergiur dengan harga murah ya, dijual dengan harga murah tapi ikan Nemonya itu nggak mau makan, tidak sehat ya. Tapi kalau misalnya ikan Nemo di Marine Aquatic Gallery ini, kita bisa lihat ya kualitasnya seperti apa ya. Sudah adaptif, sudah makan, dan ini sudah pairing lagi, sudah berpasangan. Jadi kalau sudah berpasangan gini, nanti kalau sudah di usia produktif, mereka nanti biasanya akan bertelur ya, mereka akan berkembang biak. Tuh cantik banget ya si Nemo rawatan dari Marine Aquatic Gallery. Oke, kita langsung tangkap nih si Nemo yang pairing ini, dan kita akan packing, kita akan kirimkan ke Tanjung Balai ya. Oke, jadi bagi Marine Aquarius yang berada di Sumatera Utara ya, ataupun juga Aceh ya, yang tidak terlalu jauh, yang bisa di cover oleh bus-bus travel itu, kita juga bisa menerima order ya, pengiriman ikan dalam jumlah yang quantity ataupun juga sedikit juga nggak apa-apa ya. Seperti hari ini saya hanya mengirimkan sepasang ya, sepasang ikan Nemo ini ke Tanjung Balai ya, karena memang Marine Aquarius ini menurut saya sih cukup selektif ya, memilih ikan-ikan yang dia pelihara di dalam akuariumnya ya. Jadi biasanya beliau ini mantengin channel saya, kemudian melihat fish stock collection ya yang ada di galeri saya, kemudian beliau akan beliau menghubungi saya kalau misalnya ada koleksi ikan yang beliau suka ya. Jadi menurut saya sih sangat selektif. Jadi memang ikan-ikan yang dijual di galeri saya ini memang ikan-ikan pilihan ya, ikan-ikan yang sudah adaptif, yang sudah rawatan, dan yang pasti ini pilihan ya, seperti ikan Nemonya, Nemo rawatan yang sehat, dan ini ikan Nemo yang pairing ya. Oke, sekarang kita langsung tangkap dan bungkus saja nih. Oke, kok ini dia ikan Nemo pairing ya, ikan Nemo yang sudah berpasangan ya. Saya akan bungkus, kemudian kami akan kirimkan langsung ke Sumatera ya, Sumatera Travel. Oke, kok ini Nemonya kita bakal tangkap ya, yang sepasang ini. Kemudian ini dia plastiknya, saya menggunakan plastik baru ya, double 2. Dan ini kemasannya sih lebih besar, kalau ikan Nemo sih biasanya yang seperti ini ya kemasannya. Oke, tapi saya ambil yang seperti ini, jadi nanti volume air lebih banyak, volume oksigen lebih banyak untuk memastikan ikan ini mudah-mudahan sampai dengan selamat ya di Tanjung Balai. Oke, air yang saya pakai juga air baru ya kok. Ini air baru, jadi airnya yang masih tidak ada amonianya ya, jadi bukan pakai air bekas ya. Oke, kita langsung tangkap nih. Oke Nemo, kamu bakal pindah ke rumah yang baru ya. Nemonya bersembunyi nih, ini dia, kita tangkap ya. Ini detik-detik tertangkapnya Nemo. Ini cantik banget nih Nemonya. Mana dia Nemo? Nemo, sini kamu Nemo. Oke, dia masuk, keluar lagi. Oke Nemo, ini diobok-obok ya, tapi nggak apa-apa ya, udah sering sih akuariumnya diobok-obok. Ini dia Nemonya. Ini di dalam akuarium aja pun sulit ya nangkap. Ini dia, ini cantik ya Nemonya ya. Oke, kita bakal tangkap dan kita bakal kirimkan nih Nemonya, satu ekor. Oke, itu dia Nemonya sudah tertangkap.
Oke, sekarang kita nangkap nih Nemo yang kedua. Mana kamu? Oh, ini dia. Ya, jangan bersembunyi lagi. Makin hitam ya. Nih, strip di punggungnya itu hitam banget nih. Yuk, 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 yuk. Yuk, sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Sini. Oke, dapat, 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 dapat. Ya, ini dia. Ini dia Nemo yang kedua. Yang gak kalah cantiknya ya. Ini biasanya nih. Ini lebih kecil ya. Jadi ini si si male-nya ya, yang jantannya lebih kecil, tapi dia memang sudah dipilih ya oleh si ini, oleh si female-nya ya. Oke, ini dia sini mau kita langsung masukkan. Tung. Oke, tertangkap. Oke, ini dia sepasang Nemo-nya sudah saya packing ya. Kemasannya besar, oksigennya full ya. Seperti ini, cantik nih di dalam kemasan aja juga cantik deh ya. Si Nemo ini, jadi ada sepasang Nemo ya. Oke, sudah di packing ya, full oksigen. Sekarang kita langsung packing ke dalam kemasannya. Oke, ini sudah saya lapis ya kok. Lapis koran, ini saya masukkan. Sekarang saya tutup. Oke, udah sekarang saya packing ya ininya. Seperti ini. Ya, kita langsung kirim. Ya, oke, ini dia paket pengiriman sepasang Nemo ya dari Marine Aquatic Gallery ya. Jadi kita nggak harus quantity, nggak harus banyak-banyak ya. Dua ekor juga bisa kita kirim ya ke daerah-daerah yang berada di Sumatera ya dengan menggunakan travel ya. Oke, jadi ini hanya dua ekor Nemo kita kirim ke Tanjung Balai untuk hari ini ya. Oke, jadi kalau misalnya agan-agan ingin mendapatkan ikan hias laut berkualitas, rawatan adaptif yang sudah makan pelet bebas parasit ya, bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery dengan nomor 0821-6655-4455. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Oke, kok ini udah sampai ya di Sumatera Taksi. Sekarang jam 10, nanti berangkatnya jam 11 ya. Sampai kira-kira sore maghrib. Ini ongkirnya 30.000 ya kok. Oke, ini langsung kita kirim ke Tanjung Balai. Sampai
song.